Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Semoga sahabat yang menyimak video ini selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dalam video kali ini saya akan berbagi tentang sebuah doa atau amalan pembuka aura wajah agar kita disukai banyak orang. Tentu saja wajah kita akan terlihat lebih muda dari biasanya. Bukan hanya itu saja, jika kita mengamalkan doa ini dengan sungguh-sungguh, maka wajah kita akan memancarkan aura positif serta menghilangkan aura negatif yang bersarang di tubuh kita. Lantas bagaimana cara dan bacaannya? Silakan simak terus video ini sampai selesai. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan pada teman, kerabat, dan keluarga Anda di rumah. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, doa pembuka aura wajah ini diambil dari Al-Qur'an dan doa ini bisa Anda gunakan setiap hari kapanpun saja dan dimanapun berada. Doa pembuka aura wajah ini bisa digunakan oleh siapa saja baik pria maupun wanita. Doa ini saya diijazahkan langsung dari salah satu sahabat saya yaitu Muhammad Zaini. Kata beliau, kehebatan atau keampuhan sebuah amalan itu terletak pada si pengamal. Jika Anda mengamalkan doa ini dengan penuh keyakinan dan ikhlas, maka insya Allah amalan ini akan menjadi sebuah amalan yang benar-benar mustajab yang bisa Anda gunakan sebagai ujung tombak di segala urusan Anda. Nah, berikut ini doa yang bisa Anda amalkan setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'ainahu akbarunahu wa qatta'na aydiyahunna wa kunna hasha lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakum karim. Caranya, yang pertama Anda harus mempunyai wudu atau baca setelah berwudu. Lalu Anda ambil air satu gayung, lalu siramkan ke wajah sambil membaca doa di atas tadi satu kali. Setelah itu, biarkan air yang menempel di wajah Anda kering dengan sendirinya. Jangan dilap atau dikeringkan pakai handuk. Insya Allah, siapapun orang yang berjumpa dengan Anda akan merasa senang, cinta, dan seakan-akan orang tersebut tidak mau jauh dari Anda. Karena wajah Anda memancarkan aura yang positif sehingga orang tidak mempunyai rasa bosan berjumpa dengan Anda. Semoga doa ini menjadi doa yang penuh barokah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.